hari ini. Semoga kalian dan aku sehat-sehat selalu. Hari ini aku mau ngajakin kalian belanja ya. Hari ini kita belanja mingguan, teman-teman. Ini hari Sabtu. Jadi kita itu tiap hari Sabtu belanja mingguan. Jadi aku mau ngajakin kalian shopping-shopping. It's shopping, not shopping. Ada yang komplain, katanya aku bilang shoppingnya salah. So how man? Shopping. Shopping. Oh, shopping, shopping. Aku tuh kalau apa tuh namanya ya, pronunciationku itu kalau bahasa Inggris itu suka apa tuh kayak nggak bener gitu ya. Jadi Hani suka benerin ya. Dia guru ya, guru. Thank you guru. Thank you guruci. What is this Hani? Yeah, they are reversing that. Itu teman-teman ada kayak gitu di Jawa. Buat apa itu? Specialist trees. Oh, this is for cutting tree I think ya. Yeah, yeah, they cut the tree. And then this machine will grind that tree into small small pieces. Oh, kata Hani, ini mobil ini ini untuk potong apa apa namanya? Tree, pohon, teman-teman. Terus nanti dihancurkan jadi serpihan-serpihan gitu. Nah, ih cantik banget loh bunganya, cantik kali. Nah, sekarang kita lagi OTW. Kita lagi OTW, teman-teman. Kita lagi OTW ke Tesco ya. Jadi ini kita mau belanja-belanja di Tesco. Nanti kalau udah sampai Tesco, aku kabarin lagi. Hari ini cuacanya bagus, teman-teman. Walaupun banyak awan, tapi panas gitu, ada matahari. It's not panas, it's 19 degree only. It's not panas ya? No. So this is 19 degree only? Yeah. Oh, honey. I'm talking about panas. Hani bilang ini enggak panas katanya, cuma 19 derajat teman-teman. But it look like because have a sun, Han, have matahari, Han. You know matahari, ya? Huh? Yes. Yeah. So Hani. Sun is shining there. So. Yeah. You should not say sun anymore. Say matahari, Hani, ya? Matahari. Hani. Matahari was Second World War hero. Really? Yeah, she was spy. Ah. Matahari. Spy come from where? So many cow over there, Han. Yeah. It's a cow. It's good for Idul Adha, Han. You love cow, ya? Jadi kata Hani, ini cuma 19 derajat, teman-teman. Nggak panas ini katanya, nggak panas. Hani tahu kata-kata panas. Terus katanya waktu aku bilang matahari, teman-teman. Aku bilang, jangan lagi bilang sun, bilang matahari. Katanya matahari itu nama spy. Spy from where, Hani? From the these Europeans against Germans, you know? So she or he? She. Oh, matahari nama salah satu spy perempuan gitu, teman-teman. From Europe, ya, Han? Yeah, in Second World War. Oh, di Perang Dunia Kedua ada spy namanya. Itu namanya matahari. Matahari in Indonesia is sun, honey. So which word you more like it, sun or matahari? Matahari is more nice, nah. Matahari, it look like fabulous word, nah. What do you think? See, this bus is look nice ya, yeah? Even buses ya. Yeah? Tulal ilalang ini cantik, teman-teman, warnanya kuning. Indonesia say the ilalang, Han. Ilalang is ready, huh? Ilalang, ilalang. Aduh, ini summer udah mulai. Bentar lagi dah summernya udah gone, teman-teman, udah pergi summer. But I'm still not feeling summer, Han. No, the summer will come, I think. So there will be a few hot days in August, really? As well, yeah. Then you cannot sleep in the night. Ya. Cuma sayangnya di sini tuh kalau August enggak bisa tidur, teman-teman. Cannot sleep ya, Han, in the night ya. Yeah, until end of August. After August, then we'll be disappointed if summer didn't come.
Because in September already the weather will start changing. Yeah. September udah dingin lagi gitu, udah mulai dingin teman-teman. Belum dingin banget tapi udah mulai dingin. Jadi kalau sampai Agustus nanti cuacanya masih sekitar 19-20, berarti tahun ini summernya tuh tidak benar-benar summer ya. Kalian beruntung lah yang di Indonesia. Summer dari Januari ke apa tuh namanya? Ke Desember ya. Tuh, Tesco tuh parkiran di Tesco penuh hari. Today Tesco is so crowded, Han. See ya. Yeah, because tomorrow is the big match. People want to go shopping today. Oh iya, besok itu ada pertandingan bola, teman-teman. Final England with Spain ya. Besok tuh ada pertandingan bola Inggris melawan Spain. Mudah-mudahan Inggris won ya. Win ya. So tomorrow they will be only watching match, drinking beer. Beer lah deh na. Jadi besok orang pada menonton bola tuh, football match ya. Kita lagi. City of Camberley is twin with the German city of Bethlehem. Twin with Suchi, and what is that honey meaning? Suchi in from France. This is one France city. Suchi in Bray and. What is that mean? Bethlehem from Germany. What mean, hon? I don't understand. They are normally twin the cities, the towns and cities. Like twin that. Name? Twin city. Twin they, city. Just to make some cultural context that we are your twins. Oh, I see. Like the woman, they change their anything and then they become sisters. Huh? You are my sister. my dupatta sister. Dupatta sister. They just dupatta. exchange that dupatta. I'm missing wearing dupatta in Pakistan, yeah. Jadi August ya, they will have merry party in Pakistan ya. Sebetulnya kita August ini ada undangan teman-teman ke Pakistan karena ada ponakan Hani yang merit ya. Aduh, enak banget kalau di sana ada kawinan gitu, seru teman-teman. Bajunya cantik-cantik. I'm missing to have a party over there. Suci. I don't want to take my spending machine. Kata Hani dia nggak mau bawa aku ke Pakistan. Karena banyak kali jajan katanya, masih belanja. Baju-baju itu kan cantik-cantik, emang mahal teman-teman. Oke, nanti aku update lagi ya teman-teman. Kita ada di Tesco teman-teman, seperti biasa. Kita mau pilih-pilih bunga ya. Pinknya cantik ya. Pinknya cantik. 60.000 harganya ya. Siap, aku pilih-pilih dulu ya. Cakep dong. Ini pinknya beda nih. So, ada yang putih. Banyak mawar teman-teman hari ini. Ini cakep kan? Oke, aku pilih-pilih bunga dulu ya. Ntar aku kasih lihat ya yang mana aku. Aku jadinya beli ini teman-teman. Tuh. Ini harganya 3 pound ya teman-teman. Mana harganya? Tuh 3 pound berarti 60.000 tuh. Gini. Cakep. Aku mau beli ini teman-teman. Cemilan ya, cemilan. Cemilan nih. Ini harganya tuh. Dari diskon ya, dari 2,5 berarti dari 40.000 sekian jadi berapa tuh, 20, hampir 30.000. Hani, cek lah. Banyak baju cantik-cantik teman-teman. Jadi di Tesco tuh ada jual baju juga ya. Lihat nih, berkilau-kilau bajunya. Bling-bling. Sampo kita udah habis. Jadi kita mau beli. Ini apa, Trisma? Head and Shoulders aja. The aloe vera, Han. This one aloe vera.
Kita mau beli yang aloe vera ya, yang lidah buaya. Terus if buy one then 5 pound, if you buy 3 then 10 pound. Oh, buy the coffee one too. Ada yang coffee kan? Oh, kalau beli 3 harganya 10 pound teman-teman. Yes. Iya. Yeah. Jadi kalau satu belinya tuh ini harganya 5 pound kalau satu. Berarti satunya 100.000. Jadi kalau beli 3 tuh banyak diskonnya. Kalau beli 3 jadi 10 pound. Beli 3 jadi 200.000. This one is no lah, no need. I think it's aloe vera more on more ya. Jadi kita beli 2 yang aloe vera, satu lagi kopi. Karena ada diskon. Nah, jadi ini kayak beli 2 gratis 1. Jadi kalau kita beli 3 harganya 200.000 tuh teman-teman. Ini change aja. Kita mau beli ini. Obat. Obat alergik ya. Ya. Satunya hampir 3 pound, hampir 60.000. Nih. Ada 30 tablet. Ini untuk alergik. Aku butuh kalau summer atau spring pasti kena alergik. Really? Kita beli strawberry teman-teman. Harganya lagi diskon jadi 1 pound 50 tuh harganya. 1 pound 50 berarti ini 30.000 teman-teman tuh. Gak tau manis apa enggak karena kecil-kecil tapi kata Hani manis. Ini kita beli anggur. Anggur harganya 2 pound jadi 40.000 satu kotak gini. Ini yang enggak ada biji gitu ya teman-teman. Nah, ini beli anggur hijau. How much ini? Oh, ini diskon teman-teman. Anggur hijau harganya jadi 30.000 nih satu ini. Ini beli kiwi lagi. Kiwi 4 biji harganya 28.000 gitu teman-teman. Nih. Hani beli melon yang kuning itu. This is honey melon, Han. Ini melon madu. 189. Harganya hampir 40 teman-teman tuh. Segitu besar ya. Tuh, kecil sih enggak besar banget. Cherry, tapi enggak nampak cherry. Nah, ini beli apa dia tuh? What is that? Oh, cherry. There king cherry saja. Look nice. But they not, yeah, they not say this is sweet, hun. It's nice or not? Kemarin aku beli cherry enak banget loh teman-teman. Ini nggak tahu enak apa enggak. How much? Harganya 40.000 lebih ya, 44.000, 45.000 gitu. Buy one lah ya. Then we will buy again later. What do you buy? Plums. Plum. Hani beli plum teman-teman. Plum harganya 50.000. Ini blueberry teman-teman. Blueberry ya, bisa besar loh blueberry ya. Sih bisa besar teman-teman. Blueberry harganya 3 pound. Yang ini 2 pound, berarti 40.000 nih teman-teman. Pengen makan orange teman-teman, pengen makan jeruk tapi lagi nggak musim, jadi jeruknya tuh kurang enak gitu. Ini yang dorong-dorong dia. Dorong-dorong kereta dia. Kita lagi cari jeruk. Oh, nih. Jeruk teman-teman, harganya iya, one lah. Harganya 2 pound. Jadi harganya satu gini. Tuh, ada berapa biji isinya tuh. Ini harganya 40.000. Tapi kalau beli 2 gratis 1. Cuma ini karena jeruk lagi enggak musim, enggak gitu enak. Jadi kita beli 1 aja. Seperti biasa kita beli timun ya, teman-teman. Timun besar ya. Ini beli 1 cukup 1 minggu loh. Ini 1 harganya ini oh, turun teman-teman, harganya 89 pi, enggak sampai 20.000 ya. Seperti biasa kita beli salad. Salad harganya 20 ribuan ya. Tuh harganya 1 pound. Saladnya tuh gini. This one you buy? Iya. Yeah. Nih. Baby leaf salad. Harga 20 ribu teman-teman. Aku mau beli ini deh.
Tuh ini isinya cuma berapa biji ini cabai merah. Gak sampai kurasa 10. Ini harganya 60 pi. Kayak 12 ribu nih segini nih teman-teman. 12 ribuan awan deh. Nah, ini beli parsley. Beli daun mint teman-teman. Daun mint segini. Karena kita hari ini mau masak biryani. Harganya 10 ribu ya. Karena hari ini masaknya biryani. Hani bilang tuh banyak pakai tomat. Padahal aku di rumah ada tomat. Jadi kita beli tomat satu gini. Ini isinya... ini 6 biji. Harganya 20.000 ya. 95p, 20.000. Cucumber, potato. Aku salah bilang. Aku mau bilang Hani beli kentang, aku bilang beli timun. Nah, kentang satu kayak gini, satu package gini ya, teman-teman. Ini harganya this one ya. Nah, harganya 44.000 gitu. Satu package kayak gini nih. Ini 2 kilo isinya tuh teman-teman. 2 kilo. Jadi di dalamnya ini 2 kilo ya. Harganya 44.000. Seperti biasa kita beli bawang daun teman-teman. Tuh Hani lagi pilih bawang daun. Harganya itu 11 atau 12.000 tuh satu ini. Satu kayak gini nih, 11 sama 12.000 ya. Mau beli kitchen roll. How much can I forgot? Ini kitchen roll ya untuk ditaruh di dapur. Tisu dapur. Harganya how much ini? Oh, harganya ini 2 biji ini isinya, teman-teman. Harganya sekitar 50.000. Kita mau beli cling film di Swan Han. Harganya 43.000 gitu. Tuh, apa ya namanya? Kalau itu loh yang untuk wrapping makanan. Di sini namanya cling film. Aku lupa bahasa Indonesianya apa ya. Tuh, satu gini ya. Harganya 43.000. Ini aluminium foil ya. Aluminium foil yang besar harganya 80. No, I don't think so. 80.000 lebih gitu ya. Ada juga yang kecil tuh harganya 60.000 lebih. Nah, kalau yang kayak gini teman-teman. Tuh, yang untuk baking gini harganya 40.000 ya 2 pound. Ini macam-macam untuk apa tuh namanya? Bersih-bersihkan dapur ya, teman-teman. Ini kayak gini nih flush harganya hampir 50.000 ya satu botol. Ini muscle, Mr. Muscle harga lebih murah. Harganya itu sekitar hampir 40.000. Macam-macam ya, tuh kamar mandi. Jadi kita tuh belanjanya pakai Club Card, teman-teman. Kita ada Club Card Tesco, makanya dapat diskon. What is that? What smell is that? Strawberry? Okay, strawberry and lily, Han. Ya, ambil. Take one, Han. Oh, ini kayak gini nih harga Club Card, teman-teman. Harusnya harganya tuh hampir 80.000 ya. 375. Nah, berkurang dia jadi 60.000. Ini 35. Jadi kita ambil satu ini ya. Ini apa tuh? Pewangi pakaian ya. That's going to text you now. Aku mau beli ini satu. Ini yang peanut butter, teman-teman, locker. Harganya tuh 20.000 lebih ya, kayak 22.000. Enak loh ini, teman-teman. Aku mau beli satu ini. Terus aku mau beli yang ini. Nih. Harganya sama ya. Dia harga dia ada yang vanilla, ada yang dark chocolate ya. Terus siapa yang suka KitKat? KitKat kayak gini. Harganya 40.000, teman-teman, tuh. Macam-macam ya. Ada Twix. Tuh, Twix nih panjang banget nih. Ini besar banget. Harganya 60.000 ya, hampir 60.000. Macam KitKat. Ini bagian bar gitu ya. Apa? Untuk jadi Han itu suka makan kayak gini untuk snack-snack gitu kalau dia lagi kerja. Jadi ini apa namanya kok bahasa Indonesia, pokoknya bar gitulah dia, apa
Nah, ini enak banget teman-teman, ini enak. Cuma gigiku lagi sakit. Ini dari kacang gitu dia, gini ya, kacang almond ya, sama sea salt. Aku suka banget ini dulu. Tuh, ini harganya 60.000 satu ini. Satu ini isinya ada berapa nih? 3 bars. Tuh, ada 3 ya. Oh, macam-macam dia rasanya. Hani suka beli-beli bars-bars gini untuk dia makan di apa tuh? Kayak snacking dia gitu. Tuh, gini-gini dia suka beli. M&M di sini harganya 30.000 lebih ya. Nih, kayak gini nih. Why you think that your sugar is under control? Kata Ani, kenapa kamu mau beli itu? Kok kiranya gula darah kau tuh udah bagus sekali, katanya. Dia pernah gak suka aku beli coklat. You don't like I buy chocolate ya? Katanya banyak gulanya, katanya. Buat diabetes itu. Ya, mau beli. Nih, peanut. Ini harganya tuh 1,1 teman-teman, berarti 22 ribuan gitu. Ini buy the that one cashew. This one huh? Usually. Nih, ini cashew. Cashew harganya 2,45 30.000. 50.000, 50.000, 30.000. Mau beli kerupuk teman-teman. Tuh. Kerupuk kayak gini. Ini kerupuk udang, udah digoreng ya teman-teman. Tapi ini bukan buatan Indonesia. China ya, artist of China. Harganya 1,1, berarti 20.000 lebih. Ini. Oh, this is 10 nih. Nah, ini telur kayak gini teman-teman tuh. Satu ini harganya hampir 3,95. Hampir 80.000, isinya 10 biji ya. We don't have any egg at home. So we should taking two ya. Yeah? Taking one more. Jadi sebelum dibeli di checking dulu dalamnya teman-teman, terkadang ada yang pecah gitu. Gak gitu besar, tapi ini kan, ini teman-teman, ini dalamnya yang orange. Ya, yang orange. So, we buy three. Kita beli tiga ya. Satunya berapa tadi? 80. Kalau yang dalamnya tadi, apa tuh, orange itu, ini biasanya untuk sarapan yang gitu langsung. Nah, kalau misalnya kita mau buat kayak nasi goreng, terkadang aku buat nasi goreng, dia beli yang biasa. Nah, ini isinya how many insect? 6. Isinya di dalam 6. Harganya how much? 150. Oh, harganya 30.000 6 biji. Nah, kita mau beli coffee cake. This is for the sugar person. Jadi gini, how much ini? Ini ya, enggak gitu besar sih cake-nya di dalam. Harganya 50.000. Itu enak, teman-teman. That's good for me, ha? Huh? Yeah. It's very good, nah. Hari itu paling marah kalau aku beli kayak gitu. Sugarnya banyak kali. Seperti biasa, mau beli rotinan. Rotinan tuh harganya 1,60. Harganya tuh 30.000. Ya. Ya. Next week I will cook curry for you. Jadi aku tuh biasanya kalau dalam satu minggu pasti ada masak kari ya. Nah, ini rotinan kayak gini. Ini isinya di dalam 2, teman-teman, ya. Jadi ini nanti kalau mau makan itu tinggal dipanasin di toaster aja gitu. Nah, ini lembut banget, teman-teman. Lembut ya, lembut. Harganya sekitar 30.000 lebih ya, 31-32.000. Belanjaan kita. Sekarang kita ke bagian yang dingin-dingin, teman-teman. Ke bagian yang di freezer-freezer gitu. Di Tesco juga ada jual makanan jadi. Ini kayak sushi ya, sushi-sushi ini tuh. Oh, sushi-sushi. Terus ada mochi juga, teman-teman. Tuh. Mochi ya. Macam-macam. Ini ada adame. Jadi banyak juga tuh makanan siap saji ya. Oh, ini sushi, teman-teman.
to see. Ini makanan kayak Chinese food gitu teman-teman. Chinese food. Kelihatannya enak juga toh. Jadi kalian kalau datang ke Tesco, datang kemari kalau kalian malas masak atau jalan-jalan, tinggal beli aja ya. Kita mau cari jus teman-teman, karena hari ini ntar malam Usman sama Aminah ke rumah ya. Jadi ada jus. Biasanya kalau cuma aku sama Hani, Hani nggak mau beli jus. Orange should be fine. Why you not buy that grape one? No. Orange is okay for them. Ya yeah, okay. So we buy orange juice segini. How much ini? Satu botol gini, botol kecil ini ya. How much? Oh, 40.000 botol kecil ya teman-teman. Ada botol besar juga. Cuma karena Hani nggak suka dia minum jus, katanya jus banyak sugarnya. Jadi dia nggak. Si dibilangnya aku nggak beli karena aku sayang sama kamu, katanya. Karena aku cinta sama kamu, makanya nggak aku belikan, katanya. Kita beli yogurt. Iya. Yeah. I don't need the Tesco one, still have it. Nih, yogurt kayak gini nih ya. Hani tuh makan yogurt kayak gini dia tiap hari. Ini untuk yang dimakan ya teman-teman. Harganya 1,75. Berarti hampir 40.000 ya. 28.000 mungkin gitu. Kita beli Actimel teman-teman. Hah? Iya. Ini Actimel ya, kayak Yakult gitu. Harganya diskon teman-teman. Dari 70.000 jadi 50.000. Banyak loh diskonnya. 20.000 diskonnya. Nih, aku suka kali nih yogurt ini teman-teman, enak nih. Nih namanya mascarpone yogurt ya. Terus di ini cherry itu atasnya teman-teman. Jadi ini harganya hampir 60.000 ya. Isinya 4. This is take 2 ya, Han? Take 2 ya. Aku mau beli 2. Meat. Take it one more. Eh, kita beli 2, Han. Scan, Han. Jadi beli pakai scan ini lebih gampang ya. Nanti kita tinggal keluar aja. This one one more. Jadi nanti kita tinggal keluar, teman-teman. Tuh. Jadi ini bag yang khusus untuk kayak apa tuh namanya? Untuk kulkas ya. Jadi kita giniin biar tahan dinginnya. Tuh, Hani beli rice pudding. Hani suka kali rice pudding. Satunya enggak tahu berapa. Ya, siap. Sekarang kita siap, teman-teman. Pepayanya kecil banget, teman-teman. Ya Allah. Ini pentil pepaya ini berapa dijual orang nih? 20.000. Gila, pentil pepaya dijual ya. Tuh, ini belanjaan kita. Tuh, Hani lagi bayar di situ ya. Nah, teman-teman, belanjaan total belanjaan kita hari ini 117 pound sekian ya. Berarti kayak 2.040.000. Terus diskon, ada diskon 11 pound. 11 pound diskonnya it mean lumayan loh diskonnya 220.000 gitu. Jadi belanjaan kita tinggal 105 ya teman-teman. 105 kayak 2.010.000 ya. Untuk satu minggu ya. Ini untuk satu minggu untuk makan 3 orang gitu teman. Sekarang kita udah siap belanja teman-teman. Belanja di Tesco ya, kita udah siap ya. Jadi nanti habis dari sini biasanya kita gitu. Kita belanja ke Tesco dulu, terus kita baru belanja apa? Ke butcher gitu, butcher halal, beli daging gitu, beli biasanya ini aku mau beli kambing, daging kambing, terus aku mau beli daging ayam sama apa tuh ayam daging ayam giling gitu ya, untuk makan kita satu minggu ya. So how much usually you buy like chicken for lamb chicken for one week, honey? How much? About 50-60 pounds. Kayak sekitar 60 pound berarti 1 juta. And, if you let me get out because you are blocking my mirror. Katanya aku blocking mirrornya. Wait, Han. Wait lah.
Sabar, honey, sabar. Alright, boss, alright, okay. Here I am. Your boss still talking. You need to listen. I'm drinking my kefir. You can carry on. To cool me down, yeah. Not to be in all this annoying situation. Cerewet kali, Hanu cerewet. Yeah, who's the cerewet one, Han? Me or you? Only woman can be cerewet. Men can also sometimes. Men can cerewet ya. Jadi gitulah ya. Berarti kayak 1 juta, ya 1 jutaan gitulah ya untuk daging ikan gitu ya. 1 minggu teman-teman, ya begitulah. Jadi di sini itu teman-teman, walaupun gaji yang kita dapatkan besar, tapi biaya hidup juga besar ya, Han ya. Here salary is big, but the apa expenses is big too ya. Of course, it's like that. Yeah. If you are earning pounds, you are spending pounds. Ya udah teman-teman, thanks for watching. Makasih banyak teman-teman. Makasih banyak udah komen-komen ya, udah like video-video aku. Udah apa tuh komen-komen di bawah, udah nonton video aku sampai habis, udah support video aku. Makasih banyak bagi subscriber baru. Makasih banyak udah subscribe ya. Thanks for watching teman-teman. Makasih banyak udah nontonin aku dari awal mulai kita dari rumah sampai sekarang kita udah selesai belanja. Thanks for watching. See you in the next vlog. Bye bye. Say bye bye honey. Say bye bye. Say bye bye. Come on. I'm forcing you. Bye bye. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Oh, sorry. Not pagi anymore. Eh? Nah. Hani baru minum, dia minum kefir teman-teman. See how good I am in Indonesian bahasa ya? Yeah, your bahasa is getting good, ne? No, you are not teaching me at all. I'm teaching you. Yeah, you are teaching me only the bad words. Yeah. Katanya aku ngajar dia. Cakapnya gak bagus. If they listen me that how good you are, don't say words it, yeah. You teach me. And don't say it, yeah. Chup, Hani, chup. Okay, I'm not saying. Don't say bad word, yeah, not good, yeah. But chup, I learned only the bad ones. No, you mengada-ngada, honey. Ini mengada-ngada deh, teman-teman. Okay lah ya. See you in the next vlog. Bye-bye, teman-teman.